ada perkara yang berlaku lagi dalam hadis Bukhari Muslim, anna Umar bin Khattab yaum Khandaq, Sayyidina Umar satu petang tu duduk maki hamba orang kafir. Sayyidina Umar memang yasubbu kufar, yasubbu ni maki hamba. Kenapa? Lalu Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, ni ucapan Sayyidina Umar riwayat hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ma kittu an usalliya hatta kanat asy-syamsu an taghruba. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, celaka betul orang kafir ni, aku hampir-hampir nak maghrib, tak teringat nak sembahyang asar. Sebab apa? Kritikal dia nak selesaikan gali parit. Orang kafir, dia orang punya pasal, sampai aku sembahyang asar ni hampir-hampir nak maghrib dah, aku tak sembahyang lagi asar ni. Sebab tu dia maki aku, ya, tentera musuh. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, wallahi ma sallaituha, aku pun tak sembahyang lagi. Ya, Rasulullah kata, fanazalna, ha? Kemudian mereka pun cepat-cepat ambil wudu, fatawadda al-salah, berzalat, fasalla al-asra ba'da ghadan ba'da ma ghadabat asy-syamsi, thumma salla ba'da al-maghrib. Lalu Rasulullah kata, oh, aku pun tak sembahyang lagi, ambil wudu cepat-cepat, nak sembahyang, masuk dah waktu maghrib. Nabi pun sembahyang asar, lepas tu sembahyang maghrib, bukan jamak. Jangan ada pula jamak maghrib asar mana. Ha? Tapi Nabi selesai wudu dah maghrib dah. Nabi sembahyang asar dulu, kemudian sembahyang maghrib. Ha, ini. Lalu Nabi berdoa. Ha? Nabi juga berdoa. Ha, riwayat Bukhari sebut, an Ali an Nabi annahu qala yawm al-Khandaq, Nabi doa, mala Allahu alaihim buyutahum wa quburahum nara kama syaghaluna an as-salati al-wusta. Ha? Nabi kata, Nabi doa, moga-moga Allah Ta'ala penuhi rumah mereka dan kubur mereka dengan api. Mereka telah menyebabkan kita lewat semayang asar. Tengok, Nabi doa pada musuh yang telah menyebabkan kita terlewat semayang asar. Allah Akbar. Dah buat konsert sampai budak muda tak semayang subuh? Dah kerah orang pergi dengar konsert sampai tak semayang maghrib isyak? Jom. Nabi doa kepada kufar, mala Allahu apa ni, doa dia, mala Allahu alaihim buyutahum wa quburahum nara kama syaghaluna 'an as-salati al-wusta. Nabi kata, moga-moga Allah penuhi rumah dan kubur mereka dengan api yang menyebabkan kita terlewat salat. Allahu akbar. Macam mana ada orang sebiji bola, dia sebiji bola punya pasal apa tak sembahyang, dia kena mulai tengok Euro baru ni apa tak sembahyang subuh. Jadi ini doa Nabi pada dah di sini ada istinbat. Boleh ke doa orang kafir? Boleh ke doa ni kecelakaan ni, Allah penuhi rumah mereka dengan api neraka, kubur mereka dengan, boleh dengan kejahatan yang mereka lakukan? Ini riwayat Imam Bukhari dalam peristiwa Ahzab. Kemudian